Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, untuk viewer seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Yudi Arya Putra. Oke, tentunya kali ini kita akan membahas satu produk, bukan RDA, bukan juga mood, atau ini adalah kapas. Kapas apakah itu? Penasaran dengan kapasnya? Mari kita. Ya, ini dia kapas yang kita bicarakan tadi. Ini adalah Atomic Cotton Luxury. Ya, siapa yang tidak kenal dengan brand ini? Yang katanya itu kapas ini itu memberi kenikmatan yang berbeda. Oh my god. Kita bakal cobain, geng. Katanya itu seperti ini, seperti kaleng gitu. Di sini ada logo dari Atomic Cotton Luxury, di atasnya juga sama. Oke, di belakangnya ini masih ada tulisan yang bertuliskan bahasa Inggris ini ya. Pokoknya yang gue tahu itu dari produk ini itu katanya itu dia itu anti dry heat dan flavor yang dihasilkan itu lebih keluar dan yang pastinya itu tahan lama. Itu katanya ya. Di sini ada tulisan 18. Di bawah 18 tidak boleh menggunakan vape ya. Untuk kalian yang belum 18 tahun jangan dulu vaping. Oke. Oke, daripada penasaran langsung aja kita cobain di RDTA Aro. Oke. Yo gengs, kita bakalan buka dalamnya si Atomic Cotton Luxury ini seperti apa. Oh, jadi dia tuh kayak ini ya, kayak apa sih, kornet gitu. Jadi ya kayak kaleng gitulah, kayak kita buka kaleng sarden. Resek. Lumayan sulit. Jadi gitu tadi cara bukanya kalau kalian nggak tahu. Oh my god, penyok. Terlalu semangat gue bukanya, anjing. Oke, ini dia dari kapasnya. Kita lihat dapat berapa dalam satu kotak. Maksudnya dapat berapa piece ya kita ya? Dapat berapa piece itu dalam satu kotak, dalam satu kaleng ini? Oke, di sini ada satu. Satu ya. Terus ada dua. Terus ada tiga. Terus empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 12 piece dalam satu kaleng ya. Sok. Kita bahas teksturnya dulu. Teksturnya ini emang ini ya, lembut sih ya. Lembut banget. Nih. Kayak gini ya. Itu lembut banget. Hah? Halus. Singkirin dulu ya ini ya. Tuh. Itu lembut, halus. Oke, kita pakai blitz coba. Nah ya ini tuh halus, lembut, empuk. Oke, daripada kita penasaran, langsung aja deh kita cobain. Ngambil di RDTA. Kali ini gue bakal pakai RDTA nya si Arrow. Oh ya, gue juga mau nyobain baterai KDS. Jadi ini gue tuh belinya satu paket sama si ini bareng datangnya itu. Jadi kita bakal cobain bareng gimana juga dahsyatnya si KDS ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita cobain dulu. Oke, geng, sekarang sudah selesai. Sudah kita kapasin ya, seperti ini hasilnya tuh. Nah, jadi di sini gue tuh pakai RDTA ya, cuman gue lagi pengen dijadiin RDA aja lah. Karena cuman buat video ini aja. Oke, kali ini gue lagi enggak pakai Truga, gue lagi pakai RDTA dari Aru. Ini dia, seperti ini. Oke, langsung kita tetes liquid. Ini kita pakai liquid dari LCV Juice, dari cheesecake ya, berry cheesecake. Oke. Langsung saja kita tetes.
Dash. Ya. Ini. Oke, sering. Ya, sering lainnya. Kita bakal nyobain. Bener enggak sih yang katanya anti dry heat dan performnya makin nonjol dan yang pasti tahan lama. Oke, kita bakal cobain. Yang gue rasain sebenarnya bukan rasanya yang semakin menonjol ya, tapi layernya itu malah terbagi. Kalau menurut aku biasanya itu aku pakai RDTA ini, jadi itu rasanya hanya beberapa rasa doang yang menonjol, tapi kok ini menonjol semua gitu rasanya, itu kayak layer by layernya itu berasa gitu nih tuh. Jadi si cake nya ini berasa, terus si berry nya ini, karena kemarin itu aku gak cobain tuh si berry cake nya ini, berry-nya itu berasa manis banget, tapi kalau ini kok kayaknya cake sama berry-nya itu rata. Wih, boleh, keren banget ini, kapasnya emang bener-bener keren. Kalau menurut gue sih bukan meningkat, tapi layernya itu lebih jelas terbagi. Terus biasanya tuh kalau pakai kapas itu, kapas yang lain itu ya, itu rasanya itu kayak gimana gitu pas diisip. Tapi kalau ini memang bener kapasnya nggak berasa sama sekali, smooth banget di mulut, bener aja. Nggak nyesel emang gue milih ini. Kalian harus cobain. Bagi kalian yang mau, ini gue belinya online lagi-lagi di Shopee. Shopee gue lagi-lagi belinya ya. Buat kalian yang mau, nanti gue kasih linknya buat kalian. Gue beli dengan harga 45.000. Kalian harus cobain dan rasakan sensasi yang berbeda. Oke, buat kalian harus cobain, wajib cobain ya. Buat kalian yang gila dengan rasa dan performa, kalian harus cobain Atomic Cotton Luxury. Oke bro, oke mungkin segitu aja dari gue. Salam Vapor Indonesia. See you.